الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة عمران رحمة برحمة الله سبحانه وتعالى <applause> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Allah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Ala ukhbirukum biman yahrumu Allah subuh, Allah subuh, biman subuh, alaihi subuh, Allah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat bin hayyinin sahlin hadis riwayat at-Tirmidzi dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki empat sifat yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin dan sifat sahlin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada empat sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan siapapun yang memiliki empat sifat ini tahrumu alanna tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin, kalau kita membaca di dalam Al-Quran Di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayin ini adalah Surat Al-Furqan ayat 63 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم لان ترى تشري الله الذي يحبه الله يومها الرحمن ادالة yamshuna alal hauna orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayinan haunan atau hayinan para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadu rendah hati dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba Bahkan kalau kita memberi judul Terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min alak. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau ikra' wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladhi allama bil kalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Allamal al insan malam ya'lam. Ya mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW ternyata yang berhubungan dengan makhluk. Ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba Ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi, karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga, ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan, dia baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya. Ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. "Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia," kata iblis. Maka sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah identitas aslinya makhluk, identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat ahlusufah -sahabat Ahlusufah Ahlu, sufah. ahlu sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar, rotinya itu kasar dan keras. Sehingga, kalau ingin dimakan roti, itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan, saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan "kodid". Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin. Lalu mereka menghidangkan roti-roti roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan-makan qadid. Makan sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau dan beliau mengatakan saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga jadi kita sama akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini namanya hayyin tidak mencari perbedaan tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab, pada masa itu, yang menggembala ternak, rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya, biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika nabi duduk di antara para penggembala, maka nabi menyampaikan, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak." Kenapa nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter uh, building, tentang leadership, tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua uh, manusia, yaitu Adam dan Hawa, ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina, ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah: Kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara empat sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya, dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang yang berbeda. Lain dan tegas Lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil, dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka, kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut, bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiah mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan Ana Robbukumul Ala saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa lahu lainan dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi. Uh, Fir'aun maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk kula lahu kaulan layinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau diantara para sahabat mirip seperti Abu Bakar, sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan, sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Firaun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, lahu kaulan layinan, katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut," dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun 'alaik sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana Kata Ibrahim, "Salam. Enggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku." Qaulan layinan sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki badui buang air kecil di dalam masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor tiga di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Mekah nomor dua bahkan setelah Mekah kemudian Nabawi kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang badui dan orang badui ini dalam istilah Arab disebut A Arabi. Orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum faham Islam bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia, Nabi mengatakan, "Tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia, karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia." Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail. Apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya, dengan kelembutan Nabi, bertanya tentang uh, siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam, dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, rahmatilah saya, dan juga Rasulullah SAW yang lain, jangan." Sampai dia berdoa seperti itu Rahmati saya dan Rasulullah saja yang lain jangan Karena dia sebel sama yang lain Sama Rasul dia cinta Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan Kalau berdoa jangan berdoa seperti itu Doakanlah kebaikan buat semuanya Baru dia katakan Ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya Sikap lemah lembut Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi Yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya bagaimana kabarmu. Awalnya dia marah, udah tahu diikat nanya kabar. Terus Nabi datang lagi dia ditanya gimana kabarmu hari ini, gimana kabarmu hari ini, terus Nabi bertanya, intinya Nabi menyapa dia walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad, bagaimana kabarmu, baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan lepaskan ikatan dia, setelah dilepaskan ikatannya Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu. Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya, saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, "Saya bebas?" Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu." Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam dia ketemu dengan Rasulullah dia mengatakan sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan seorang laki-laki di zaman Nabi muslim tapi dia suka minum Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan, sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada nabi. Nabi mengatakan, "Ikat dia di depan masjid." Lalu nabi mengatakan, "Kita akan menghukum dia dengan cara setiap orang yang datang ke masjid mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka, setiap masuk masjid, setiap masuk masjid sendal dipegang, pukul, dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai, mungkin di lengannya atau di kakinya, dipukul lalu masuk ke masjid." Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu, janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadus Salihin ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka jualah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun, tetapi hukum hak agama untuk ditegakkan, sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa ikhairan, fa innal mar'ata min dila, wa inna dila Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan mereka tetap bengkok, istausu bin Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin rendah hati, layyinin lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan Kemudian meminta Nabi, "Hei, anak muda, temenin saya belanja." Enggak tahu kalau itu Rasulullah. Rasulullah. Itu temenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, "Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat." Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul, Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah... ...sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan... ...ya Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan... ...oh ya sudah kalau gitu sekalian... ...memang saya hari ini tidak memasak... ...bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan... ...dengan syarat belum makan apa-apa. Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa... ...gara-gara tidak ada makanan... ...dan tiba-tiba Aisyah muncul... ...dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci... ...nanti Aisyah terpaksa harus belanja masak segala macam untuk memudahkan Aisyah Nabi mengatakan langsung Aisyah hari ini saya berpuasa sehingga Aisyah tidak perlu merasa e, bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah ya Aisyah apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar Orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya, menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah koribin. bin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat, akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul, baru kenal dengan dia, langsung akrab, dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia, tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah layas min al-hak? Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran. Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat menyelesaikan menanyakan perihalnya kepada Rasulullah termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Qur'an. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Qur'an? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah. Atau Al-Mujadilah, kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan empat sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan, bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah Muslim, dan sebagai Muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li wa lakum. alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal nas Ya ayuhalladzina amanu La yaskhar qawmum min kaum Asa ayyakunu khairan minhum Wa la um min nisa Asa ayyakunna khairan minhun Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan, jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah, dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan memahami Islam itu harus kafah kafah masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain satu sunnah dengan sunnah yang lain satu syariat dengan syariat yang lain Sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah aamanu wama illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir marilah kita sama-sama berdoa dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a Hari diijabahnya doa, maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشفي صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا اندونيسيا بلدا امنا بلدا امنا بلدا امنا, بلداً آمنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم يا رزاق رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا imama Ya Allah, Ya Ar Rahman Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, Ya Allah, Ya Ar Rahman Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini, pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti hati, menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Qul huwa qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.